Total ada 7 kali percobaan bunuh diri. Yang pertama itu cutting. Cutting ini waktu itu cobanya di nadi. Di nadi tapi fail. Nah, kalau bisa dilihat ini garisnya tipis sih. Tipis banget. Jadi nadi kan di sini nih. Nah, narik ke sini, tapi yang kegores yang ini. Yang ini. Jadi di sini tuh benar-benar enggak ada padahal udah ini sudah sampai sudah situ. Sampai sudah sampai gitu loh. Aduh, berarti sampai keras banget. Iya, bener. Habis itu video call teman, salah satu teman sahabat saya gitu, video call nunjukin. Terakhir lu lihat gua hari ini kayaknya gitu kan. Dia nangis. Yohan, please, kenapa harus seperti ini? Kalau kita ketawa bareng, kalau kita nangis bareng sambil sesenggukan tuh. Saya juga nangis. Berasa sakitnya kayak ya kalau mau pergi sekarang pergi, kalau enggak ya udah gitu. Ketiduran. Bangun-bangun, oh ada darah ya, ya udah beresin. Fail. Berarti enggak ke rumah sakit sama sekali? Enggak. Jadi kalau cuma langsung kayak ketiduran. Ketiduran doang. Literally ketiduran doang, tapi ngalir. Terus temanmu enggak ada. Jadi waktu di mana namanya waktu zaman-zaman mau percobaan itu ya. Itu benar-benar ngurung diri. Itu di mana? Di kosan. Di Jogja. Jogja. Di Jogja di kosan sendiri. Yang mana itu hawanya benar-benar nge-trigger banget ya kan, masa-masa sendiri gitu. Cobain yang pertama fail. Yang kedua cairan serangga dua kali dengan cara yang sama. Yang dua tiga berarti. Ya, dua dan tiga. Itu dengan cairan serangga. Diminum. Minum. Pertama gagal tuh. Karena baunya kan nyengat tuh. Muntahin. Muntahin. Terus yang kedua keteguk. Keteguk tapi enggak tahu kenapa, enggak lama setelah itu tuh kayak kontraksi gitu loh. Kayak muntah. Terus langsung gitu. Muntah semuntah-muntahnya terus sampai bolak-balik kamar mandi untuk BAB dan pipis dan itu keluar semuanya. Keluar. Jadi kayak enggak ada yang nyangkut. Kayak menolak. Menolak banget tuh. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan sekarang itu enggak ada yang nyangkut di sini gitu dan selesai. Yang baygon itu. Yang keempat cutting, sisanya cutting. Cutting-cutting lagi kayak ayolah, ayolah mati kek, ngapain kek gitu. Yang ini nih gunting nih. Gunting dalam badan. Yang keempat, dalam. Yang keempat kapan? Maksudnya apa? Sama. Di Jogja semua. Pasti Jogja semua tuh percobaan tujuh itu ada di Jogja. Jadi kan ada dua bygone, sisanya cutting, sama obat lupa ada obat. Jadi ada beberapa obat-obat gitu di kosan, maksudnya mencoba untuk overdosis gitu. Teguk semua. Teguk semua, gitu itu juga fail. Itu obat apa aja tuh? Ada obat ini, obat sakit kepala, obat demam, paracetamol gitu-gitu. Yang dosis-dosis tinggi gitu. Perdarah sakit untuk ini ya. Iya. Itu enggak bisa, enggak ketelan. Enggak ketelan. Enggak ketelan. Kirain nanti muntah lagi enggak. Enggak, kalau yang obat-obat itu enggak ketelan karena kan banyak nih kayak sosokan kayak film gitu kan. Teguk sekali. Udah. Dah, kelepeh gitu. Terus sisanya cutting kayak ya biasa. Terus yang percobaan paling terakhir. Saking hopelessnya karena pakai cara-cara itu tadi enggak work ya. Ngambil tali. Ambil tali jemuran yang warna biru tuh yang agak tebel yang segini lah gitu. Jadi di kosan tuh kan lantai dua ada kanopi terus ada besi gitu besi nangkring gini. Iya. Nah itu tinggal gantung doang pasang udah tuh saat itu saya benar-benar kayak udahlah gitu. Gua udah nggak mau satu sisi ketakutan karena takut ke Jakarta nggak dapet apa-apa. Yang kedua bertahan juga buat apa? Toh udah nggak bakalan kuliah mau kerja di Jogja harap apa dengan yang kita nggak punya skill apa-apa gitu, tapi ya harus tetap kuliah gitu nggak bisa, jadi ya udah hopeless. Satu momen, pas momen itu datang, pas terakhir kali percobaan itu udah bener-bener tinggal lompat, kayak ini tali nih udah dipasang kayak, garan sorry, itu ya udah sambil megang HP emang jalan Tuhan sih, sambil megang HP, pas mau ngelakuin, geter. Yohan, itu saya udah transfer 100 buat makan ya dari temen saya, nggak tahu tuh siapa kayaknya. Kalau nggak salah tuh antara Rosi atau Ona. Itu. Pokoknya pas dapet chat itu, yang man saya tadinya puasa tuh nggak makan, langsung mundur ke belakang. Jadi nangis, nangis di lantai itu benar-benar nangis. Tuhan, masih ada aja,
kok masih bisa selamat juga gitu, masih ada aja orang yang Tuhan suruh itu buat buat Yohan masih ada orang baik gitu. Ya habis itu udah gitu. nangis tenangin diri. The first thing to do is makan ya. Makan dari duit itu say thank you. Udah tuh makan. Habis itu udah percobaan ketujuh itu gagal lagi. Gagal lagi.